Assalamualaikum sobat guys. Hari ini Mamin ada di sirkuit Mandalika Lombok. Nah berhubung hari ini tuh gak ada pertandingan ya guys, Mamin kan gak bisa masuk. Nah Mamin putusin untuk melihat sirkuitnya itu dari atas bukit. Nah nama bukitnya itu Bukit Seger ya guys. Oh ya guys, Bukit Seger ini adalah salah satu alternatif untuk kalian yang pengen melihat sirkuit Mandalika Lombok. Nah, Mamin kali ini naik Bukit Seger dari utaranya Hotel Novotel ya guys. Nah, setelah itu Mamin parkir. Nah, parkirnya itu 5.000 ya guys untuk motor. Nah, selanjutnya Mamin melewati jembatan kayak gini ya guys. Nah, sampai akhirnya Mamin ketemu tulisan kayak gini. Nah, ini gapura gitu ya guys. Nah, dari gapura ini Mamin terus aja naik. Nah, setelah sampai atas Mamin beli tiket 5.000 per orang ya guys. Nah, selanjutnya Mamin terus aja jalan. Nah, kalau menurut Mamin ya guys, Bukit Seger ini jalannya nggak terlalu nanjak. Meskipun kalau dilihat dari bawah itu tinggi banget ya guys, tapi kalau menurutnya Mamin ini sangat worth it banget. Jadi kalau kalian yang gampang capek atau nggak bisa capek-capek, naik ke Bukit Seger ini untuk melihat sirkuit Mandalika ini masih worth it banget loh. Nah ini guys, jadi sirkuitnya udah kelihatan ya. Wah bagus banget ya. Nah jadi bukitnya itu masih tinggi ya guys. Kalau kalian ingin nikmati sirkuitnya lebih atas juga bisa. Nah ini guys, jadi sirkuitnya ini Mamin lihat kemarin diapit sama dua pantai. Nah kalau yang sebelah kiri ini Pantai Kuta ya guys. Nah selanjutnya setelah Pantai Kuta, ini di tengah-tengahnya ini ada sirkuit Mandalikanya. Wah keren banget ya guys. Nah setelah itu di sebelah kanannya ini kalau nggak salah ini Pantai Tanjung Aan ya guys. Nah jadi sirkuitnya itu diapit sama dua pantai gitu. Nah jadi gimana guys, pemandangan sirkuit Mandalika dari atas Bukit Seger bener-bener bagus banget ya. Bukan cuman bagus aja tapi juga seru nih perjalanannya. Nah kalau kalian mau ngelihatin sirkuit Mandalika, Mamin saranin mending kalian naiknya dari atas Bukit Seger ya guys.